Pemirsa, berhati-hatilah Anda jika membakar sampah. Jangan ditinggalkan tanpa pengawasan. Benar sekali, gudang kayu di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis malam tadi ludes terbakar. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di sekitar gudang. Api sisa pembakaran sampah dengan cepat merambat dan menghabiskan gudang pengolahan kayu di Jalan Raya Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Jawa Tengah. 4 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan sempat kewalahan karena hembusan angin membuat api semakin membesar. Diduga kebakaran terjadi saat pemilik rumah membakar sampah hingga percikan api mengenai gudang. Kebakaran ini sempat menjadi tontonan warga dan pengguna jalan yang lewat di sekitar lokasi. Gak saya tambahin!